Ya, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam renungan 4 menit, 5 menit. Manusia banyak berjuang akan kehidupannya. Dan manusia juga banyak berjuang akan kematiannya. Ada manusia yang berjuang untuk memilih tetap hidup dalam kondisi apapun. Dan juga ada manusia yang berjuang untuk segera mati karena tekanan hidupnya yang begitu berat. Dewasa ini, manusia ingin mati, ingin mengakhiri hidupnya dengan cepat, namun tidak berani melakukannya, membutuhkan orang lain untuk melakukannya, dan orang lain yang menyanggupinya. Memberikan tawaran, dia akan didokumentasikan dan menyatakan apa yang dia perbuat, dilakukannya dari hati, bukan karena pengaruh orang lain, sehingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Eutanasia. Orang berjuang untuk mati karena dia merasa hidupnya tidak berarti lagi, tidak bisa diselamatkan, sakit penyakitnya tidak bisa disembuhkan, keuangannya amburadul, hutang-hutangnya sangat banyak, dan tidak ada teman, nobody in the world, nothing. Di sini dia ingin mengakhiri hidupnya dengan tenang, namun tidak berani melakukannya. Namun ada juga orang yang berjuang sedemikian rupa di tengah kesusahan hidupnya, sehingga ia tetap berjuang. Ada di manakah posisi kita masing-masing? Kita tidak bisa menghakimi mereka yang memiliki pilihan-pilihan di luar yang kita yakini. Karena kita tahu bahwa mereka juga memiliki pilihan sendiri. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Tergantung sudut pandang kita. Mungkin saya juga menyetujui orang ingin mati dengan caranya sendiri, namun takut melakukannya dan membutuhkan orang lain untuk membunuhnya. Dengan mencampur obat yang bisa membuatnya mati dengan air minum yang dia senangi. Nah, banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan, akhirnya dia memutuskan untuk mati. Nah, saat ini bagi kalian semua yang berada dalam posisi yang sama dengan yang terjadi pada orang-orang yang ingin mati, ingin meninggal dengan cepat karena tekanan hidupnya, sakit penyakit yang dialaminya, dan kesepian. Pilihan ada di tangan kalian semua. Mau yang mana? Mau tetap berjuang untuk tetap hidup sampai Tuhan memanggil kita kembali dengan mewartakan kasih setianya, ataukah justru kita ingin jalan pintas, mengakhiri hidup kita dengan cepat? Sekali lagi, pilihan ada di tangan Anda. Kita serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa. Dadah.